Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kilang Hidroponik Channel. Hari ini saya sedang ada di kebun, yang mana hari ini kebun kangkung terserang karat putih. Daunnya seperti ini, ada bercak-bercak putih di belakangnya semua. Penyakit karat putih merupakan penyakit yang paling ditakuti oleh para petani kangkung, karena penyebarannya begitu cepat. Penyebarannya bisa oleh angin, bisa oleh air hujan. Penyebaran spora khususnya di kangkung karat putih itu sangat cepat. Kalau kita biarkan, tentu penyebarannya akan merembet ke yang lain. Bisa jadi satu jadi habis oleh karat putih. Untuk mengatasi masalah tersebut bisa dengan cara manual maupun dengan cara penyemprotan fungisida. Dengan cara manual, kita hanya perlu memilih tanaman kangkung kita yang terinfeksi. Jika memang hanya satu helai daun yang kena, kita cukup memetik daunnya saja. Apabila memang sudah terinfeksi sampai ke batangnya sampai kembung, kuning kembung, alangkah lebih baiknya pohon tanaman kangkung tersebut dicabut saja untuk menghindari penyebaran. Dan meski kita hati-hati ketika kita sedang melakukan pencegahan sekaligus penghentian penyebaran spora jamur ini, kita harus hati-hati ketika kita sudah menyentuh spora daun ini, dan kita si spora tersebut bisa jadi nempel di tangan kita, lalu kita menyentuh tanaman kangkung yang belum terkena, ini bisa jadi terjadi penularan. Karena itu kita apabila melakukan pemilihan pencabutan terhadap tanaman kangkung harus hati-hati, jangan sampai sporanya terbang, dipetik secara perlahan. Apabila memang penyebarannya sudah tidak tertangani, sudah besar dalam waktu, kalau tidak mau kita harus menggunakan cara terakhir, yaitu penyemprotan fungisida. Penyakit karat putih ini disebabkan oleh jamur Albugo lapomae reptam. Gejala yang disebabkan oleh cendawan ini berupa bercak berwarna kuning dan karat putih di belakangnya berupa kuning, dan ini menginfeksi baik di batang maupun di daun kangkung. Apabila penyebaran jamur tersebut sudah tidak terkendali lagi, maka mau tidak mau kita harus menggunakan fungisida untuk disemprotkan ke seluruh tanaman. Kita biasa menggunakan Amistarto. Penggunaan Amistarto ini cukup 1 ml per liter. Apabila memang di kebun ada gangguan hama lain seperti ulat, kita bisa tambahkan insektisida. Dipakai sesuai dengan dosis yang ada dalam label tersebut. Sekian untuk video pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.